Sebuah rekaman video menjadi viral di media sosial, usai merekam momen ngakak di jalanan. Terlihat dalam video beredar, sebuah mobil yang diduga bukan berada di Indonesia, tetap melaju di jalanan meski terdapat gagang minyak atau nozzle SPBU yang nyangkut di lubang minyak mobil. Yang membuat ngakak, mobil tersebut tetap melaju di jalanan meski gagang minyak itu masih nyangkut di mobilnya. Terekam dalam video, ada seorang pemotor yang mencoba menegur pemobil itu lantaran gagang tersebut, namun seolah tak dipedulikan. Pemobil itu tetap melaju di jalan raya dengan santai dan tak memperdulikan hal yang dialaminya. Sontak saja, video itu menjadi viral, dan ramai mendapat reaksi dari warganet seperti yang diunggah di akun TikTok @mfg_pakiko. Jika dilihat dari video, momen itu terjadi di luar negeri bukan di Indonesia.